Assalamualaikum YouTube. Welcome back to my channel Ozak Syndicate. So pada korang yang baru sampai channel ni, boleh klik button subscribe and boleh tekan butang bell kalau dapat notification, okay? So hari ni aku nak buat unboxing. Unboxing apa? Kita unboxing helmet. Check it out. HJC. Okay, HJC. Okay, so semua detail helmet ni aku beli kat mana, korang boleh check dekat video yang sebelum ni. Okay, so inilah helmet dia. Okay, alright. Okay, okay. Helmet ni model dia CS15. Okay, kalau yang spesifik model dia, tak silap aku, Songtan. CS15 Songtan MC5SF. Okay, so okay, helmet ni, okay, macam biasalah, dah banyak orang review helmet ni kan. So bawah ni dia ada dia punya event. Okay, atas, kanan, kiri. Okay, angin, so angin masuk ikut depan ni. And dia ada lubang out lah kat belakang ni. Okay, alright. So yang ni model ni model biasa je. Aku pakai SSM untuk yang model ni. Okay, visor dia, kalau korang perasan visor dia kat sini ada button warna hitam. Sekejap, fokus sini. Okay, button ni korang boleh klik. So yang ni sekarang ni aku tengah unlock, so boleh buka. Alright, so kalau korang tengah ride dan korang tekan button ni, lock, so korang tak boleh buka lah. Okay, tu safety features untuk visor ni lah. So aku tak beli visor lain sebab aku akan gunakan je visor ni yang clear ni. So kalau nanti kalau aku rasa aku tak boleh tahan dengan silau, aku akan tukar juga visor ni, visor smoke. Okay, so detail untuk harga, aku beli kat mana tu semua boleh tengok video yang sebelum ni. So video aku akan gunakan helmet ni untuk ride dengan vlog lah, motor vlog selepas ni. Okay, so span. Ni size M. Okay, size M. So span dia, dia tak berapa keras sangat, dia macam lembut je kan. Tapi sebab dia fit dekat muka aku, dia makan fit lah. Dia akan fit kat sini. Korang nak tengok aku pakai, check out guys. Dah. Okay, so lah ni lah dia kan. Ni aku cakap ni fit. Kalau aku ada try S, tapi yang S tu dia lagi tekan, dia lagi kecil size dia. So aku pilih yang M lah. Okay, sebab helmet aku yang dekat atas tu, okay, helmet aku yang kat atas tu, depan dia ni dia terlampau tirus. So aku nak mount GoPro dekat sini, dia boleh mount tapi dia tak kuat. So aku tukar ni sebab ni depan ni dia tak ni sangat, tak berapa tirus. Okay, alright. Features lain helmet ni, okay, dia gloss matte
And then dia ada apa ni, korang panggil corak ni camo kan. Okay, nampak tu macam corak askar ni. Ni oh, lagi satu kita pakai DP ni. So ikat macam helmet biasa tu. Okay, kat sini ada lock. Okay, so korang boleh lockkan dia kat sini so dia tak jatuh. Alright, so pada siapa yang belum subscribe channel aku, subscribe, support aku. Okay, so aku akan start buat motor vlog and akan start dengan projek-projek aku yang lain. Support, komen kat bawah ni, kat bawah komen, like and tekan subscribe. Tekan subscribe. Tekan. Tekan belum? Tekan. Okay, kita jumpa lagi dekat next video. Assalamualaikum. Ciao.